Sobat Arpala, sebagai satu destinasi wisata bernuansa ketinggian yang ada di Yogyakarta, kita kali ini akan berkunjung ke Taman Tebing Breksi yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Mari kita simak bagaimana keseruannya. Mengisi waktu senggang di hari libur merupakan sebuah harapan dan juga keinginan dari anggota keluarga untuk bisa menikmati panorama alam yang ada di spot-spot wisata yang di dekat kota kita masing-masing. Kali ini Arpala mengunjungi Siva Plateau Breksi Yogyakarta atau sering disebut sebagai Taman Tebing Breksi. Ya Sobat Arpala, dulunya loka wisata Taman Tebing Breksi atau Siva Plateau Breksi Yogyakarta ini adalah merupakan lokasi penambangan batu alam yang antara lain adalah batu breksi. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar dan di lokasi penambangan terdapat tempat-tempat pemotongan batu hasil penambangan guna dijadikan bahan dekorasi bangunan. Tahun 2014, kegiatan penambangan ditutup oleh pemerintah. Karena kajian yang diberikan oleh pemerintah menyebutkan bahwa di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purbang Langgeran. Karena melanggar sebagai undang-undang cagar alam, maka lokasi penambangan ini ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat mendekorasi lokasi bekas tambang menjadi tempat wisata yang layak dikunjungi. Di bulan Mei tahun 2015, loka wisata Taman Tebing Breksi atau Siva Plateau Breksi Yogyakarta diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai lokasi wisata baru di Yogyakarta. Sobat Arpala, Taman Tebing Breksi atau Siva Plateau Breksi Yogyakarta mengingatkan kita dengan Setenil de las Bodegas, sebuah kota kecil di selatan Spanyol yang dinding kota tersebut terdiri dari pahatan-pahatan tebing yang indah, karenanya kota itu disebut sebagai kota yang terhimpit batu. Kemiripan ini menjadikan banyak penikmat alam mencoba untuk datang dan berkunjung ke Siva Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Siva ini untuk berpose dengan latar belakang spot foto yang instagramable, unik, serta bernuansa ala Mediterania. Tatah-tatah pahatan tebing yang terkesan sangat demikian alami tersebut membuat pengunjung merasa betah dan menggunakan latar belakang dari ornamen yang ada untuk dijadikan sarana berfoto, baik bersama pasangan maupun bagi yang sudah berkeluarga berfoto dan berpose bersama keluarga. Tidak ada kegembiraan selain kegembiraan yang utuh mewarnai setiap kunjungan ke Siva Plateau Yogyakarta. Di Taman Tebing Breksi ini
semuanya sudah tersedia bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan kamera langsung jadi atau Polaroid. Juga disediakan fasilitas oleh petugas yang siap di setiap sudut spot yang ada di Taman Tebing Breksi atau SIPA Plateau Breksi Yogyakarta ini. Sobat Arpala, lokasi SIPA Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Breksi berada di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang perjalanan mulai dari pertigaan Candi Ijo, kita dihadapkan dengan medan yang berkelok, menanjak dan lebar jalan yang cukup sempit. Perjalanan berkisar sekitar 45 menit dari pusat kota Yogyakarta. Tak perlu khawatir, SIPA Plateau Breksi Yogyakarta juga bisa dijangkau dengan moda transportasi umum. Dari pusat kota Yogyakarta, kita bisa menggunakan bis Trans Jogja atau kol untuk sampai di pertigaan Candi Ijo. Kemudian untuk rute selanjutnya sudah tersedia sarana ojek yang akan mengantarkan kita untuk menaiki perbukitan di Tebing Breksi. Tebing Breksi mulai aktif kembali sejak Juli tahun 2020 dengan jam operasional sejak pukul 6 hingga pukul 8 malam, dan setiap hari Senin tebing ditutup untuk kunjungan wisata. Di pintu masuk, petugas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada kita semua sebagai pengunjung, dan terdapat beberapa wastafel yang digunakan untuk melakukan aktivitas mencuci tangan sebagai bagian dari 3M untuk kenyamanan dan kesehatan dari para pengunjung di tengah maraknya pandemi COVID-19 dengan berbagai variannya. Saat kita memasuki kawasan ini, kita akan disambut dengan kemegahan SIPA Plateau Breksi Yogyakarta. Dinding SIPA terdiri dari pahatan-pahatan menawan hasil goresan para seniman lokal yang bersifat alami. Terdapat relief paling mencolok, yakni ukiran berbentuk seekor naga raksasa. Sobat Arpala, tidak sembarangan. Ukiran ini dibuat dengan filosofi agar dapat menarik para pengunjung. Naga memiliki arti sebagai sang penjaga di dalam falsafah Jawa. Secara simbolis juga, SIPA Plateau Breksi Yogyakarta masih berada di dalam kawasan Candi Ijo dan tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan. Bagian candi utama memiliki lingga yoni berbentuk naga. Maka dari itu, desain ukiran di Tebing Breksi atau di SIPA Plateau Breksi Yogyakarta ini disesuaikan dengan Candi Ijo dengan memadukan antara ukiran naga Bali dengan ukiran naga Yogyakarta. Selain ukiran naga raksasa, terdapat ukiran berbentuk wayang dan plat huruf bertuliskan Tebing Breksi. Yang bisa dinikmati di kawasan Tebing Breksi ini adalah spot-spot foto kekinian yang dibangun di atas tebing dengan latar belakang lanskap hijau kota Yogyakarta yang terbentang luas dari Gunung Merapi hingga dataran rendah yang berada di sekitar Kalicode Yogyakarta, sehingga pemandangan dari atas tebing atau dari atas SIPA Plateau Breksi Yogyakarta ini terlihat kian mengagumkan. Amphitheater atau teratar seneng. Seiring perkembangan Tebing Breksi, kegiatan mulai diselenggarakan di sini. Terdapat amphitheater untuk pementasan berbagai kegiatan seni budaya. Fasilitas penunjang untuk kegiatan komunitas juga tersedia di sini. Di sini terdapat food court, tempat ibadah sholat atau musola, dan juga puluhan toilet yang bersih dan nyaman. Tersedia juga fasilitas olahraga ekstrim yang cocok dengan
jiwa-jiwa adventure, yaitu ekstrim panjat tebing dan juga sepeda gunung. Juga terdapat fasilitas jeep untuk berkeliling di kawasan ini, dan juga beberapa sudut tebing yang oleh komunitas fotografi digunakan untuk sebagai sarana untuk melakukan kegiatan fotografi seperti foto prewedding atau hobi memotret lainnya. Sobat Alpala, jeep tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk berkeliling kompleks tebing Breksi semata, namun jeep tersebut juga digunakan untuk kegiatan trip berkeliling yang memiliki rute perjalanan dari tebing Breksi, Candi Banyunibo, Tebing Banyunibo, Selolangit atau Watu Payung, Batu Papal, kemudian ke Candi Ijo, dan kembali ke tebing Breksi. Nah, Sobat Arpala, perpaduan antara panorama yang indah dengan nuansa alam yang bertemperatur cukup dingin, inilah yang menjadikan daya tarik dari tebing Breksi hingga menyedot banyak animo masyarakat untuk berkunjung ke kawasan wisata di Yogyakarta ini dalam kegiatan di Sabtu Minggu maupun di hari libur. Sobat Arpala, terdapat beberapa objek wisata lain seperti tadi sudah disebutkan yang berada di sekitar kawasan Sipa Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Breksi ini. Antara lain objek wisata Candi Barong, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Spot Riyadi, Batu Papal, Candi Miri, Candi Dawangsari, hingga desa wisata Rumah Domes. Sobat Arpala, dikarenakan kunjungan dari penikmat alam yang hadir di Sipa Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Breksi ini berkisar antara 500 hingga 700 orang per hari, maka dipersilakan untuk melakukan pengecekan kapasitas jeep jika ingin berkeliling ke berbagai spot-spot yang tadi disebutkan. Karena hanya tersedia 20 unit mobil jeep yang siap dioperasikan. Seiring dengan perkembangan di Taman Tebing Breksi ini, tempat-tempat untuk bersantai juga ditambah dari waktu ke waktu, sesuai dengan harapan maupun keinginan dari pengunjung. Pihak pengelola Taman Tebing Breksi atau Sipa Plateau Breksi Yogyakarta ini senantiasa menyediakan fasilitas yang sangat prima dengan pelayanan yang berkelas dunia. Selain banyak faktor yang menjadikan kunjungan ke Sipa Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Breksi ini meningkat, juga banyak sekali promosi-promosi melalui media sosial dan juga orang-orang dari luar daerah Prambanan sendiri yang menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk berkumpul atau kegiatan internal dari perusahaan maupun kegiatan internal dari organisasi seperti PKK maupun seperti kegiatan dari badan usaha milik desa. Dengan adanya amfiteater, maka kegiatan budaya, seni, dan olahraga juga diselenggarakan di Taman Tebing Breksi. Kegiatan ini, Sobat Arpala, banyak membantu dan mendongkrak promosi serta kehadiran dari para penikmat alam yang berkunjung setiap harinya ke tempat wisata ini. Selain inovasi, pelayanan kepada pengunjung terus meningkat, antara lain dengan adanya panduan dari para petugas yang siap selama 24 jam untuk melayani para wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Kawasan yang dikelola oleh perusahaan Lowo Ijo ini sangat
terkenal hingga ke mancanegara. Untuk itu, bagi Sobat Arpala yang ingin berkunjung ke tempat ini, bisa melihat melalui situs resminya maupun menuntaskan menonton dari tayangan video yang dirilis oleh Arpala Ramesti ini hingga selesai. Nah, setelah melihat berkeliling dengan kamera 360 derajat, bagaimana kesan Sobat Arpala? Apakah tempat ini indah? Atau tempat ini biasa-biasa saja? Silakan nanti Sobat Arpala tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kalau bagi Arpala sendiri, tempat ini cukup indah. Sangat eksotik, itu satu kata yang patut kita camkan ya, tebing breksi. Jika pelupuk mata kita memandang jauh ke depan di area seputaran puncak dari tebing breksi ini, terlihat hamparan luas landscape kota Yogyakarta maupun landscape daerah istimewa Yogyakarta secara umumnya di Kabupaten Sleman yang terhampar hijau dan dipenuhi dengan panorama yang membuat kita sangat terbuai. Mengapa pemandangan di Sipa Plateau Breksi Yogyakarta atau Taman Tebing Breksi ini menjadi demikian indah dan eksotik? Karena Sipa Plateau Breksi Yogyakarta ini yang merupakan hasil singkapan batu endapan abu vulkanik dan erupsi Gunung Api Purba Ngelanggeran pada jutaan tahun yang lampau. Endapan ini membentuk morfologi bukit yang kita kenal sebagai tebing breksi sekarang ini, menyebabkan kupasan tebing setinggi 30 meter adalah kegiatan penambangan pada saat belum ditutup di tahun 2014. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kota Yogyakarta di masa purba? Di tebing breksi inilah semuanya akan tersingkap. Pada zaman geologi sebelum zaman tersier, atau lebih kurang 70 juta tahun yang lalu, sebuah daratan di sisi paparan Sunda yang kelak menjadi Pulau Jawa bagian barat, diprediksi telah bertabrakan dengan pecahan kecil benua Australia. Nah, bagaimana dengan fenomena Sipa Plateau Breksi Yogyakarta ini? Sipa Plateau Breksi Yogyakarta menjadi sebuah dataran yang secara morfologi terbentuk dari hasil erupsi Gunung Api Purba Ngelanggeran di Gunung Kidul pada jutaan tahun yang lampau. Terjadi sebuah letusan yang sangat dahsyat hingga luapannya membentuk salah satunya adalah tebing breksi yang menjadi objek wisata yang kita bahas di dalam video ini. Cukup sekian Sobat Arpala, kita lanjut dalam video berikutnya.